Okey geng, hari ini saya nak masak ayam. Terlebih dahulu saya rebus ini ayam. Saya letak halia, bawang Holland, bawang putih dan lada. Itu sahaja bahan dia yang saya letak ketika saya rebus. Ni saya masih rebus lagi. Kita angkat ni ayam, kita rendam dalam air sejuk. Kita angkat ke semua sekali. Kita nak bagi dia punya rasa tu meresap dulu. Ayam yang telah direndam dengan air sejuk lebih kurang dalam masa 5 minit ataupun 10 minit, kita masuk balik dalam ni. Kita masukkan dalam periuk ni balik. Kita rendam dia. Dia ni paha dia dan sayap dia kita masukkan ke dalam periuk. Kita rebus dia untuk bagi isi dia masak. Ayam kita telah pun masak. Kita tutup dulu api. Kita tengok ayam kita telah masak dan kita masukkan balik ke dalam air sejuk ni. Alright, kita angkat dia dulu. Kita angkat ayam ni, letakkan dalam air sejuk ni. Kita angkat ke semua sekali. Kita rehatkan dalam air yang sejuk ni. Ayam yang telah direbus tadi saya rehatkan lebih kurang dalam setengah jam. Inilah dia punya kejadian dia. Lepas ni saya nak potong dia. Nasi ayam, ala-ala nasi ayam. Inilah dia punya hasil yang saya masak hari ni.